lagi di channel Tukang Ojek Jadi Tukang. Kali ini mau review sampel warna melamin dari produknya Impra. Kita unboxing katalog sampelnya sama-sama. Yuk, ikuti terus. Oke teman-teman, ini paket katalog warna melamin dari produknya Impra. Kita unboxing sama-sama. Oke, kita lihat. Ini sampelnya bagus-bagus banget warnanya. Rekomend banget buat pengecatan furnitur, buat pintu, lemari, jendela, dan sejenisnya. Pokoknya produk furnitur. Kita buka. Ini warna-warna asli dari Impra. Warnanya seperti ini. Ini katalog warna. Katalog warna melamin sistem buat pengecatan melamin. Ini ada sampelnya lemari. Ini produknya Impra. Buat pengecatan kayu transparan melamin. Nih, teman-teman. Nih di sini ada nih buat prosesnya nih dari awal sampai finishing terakhir. Ini teakwood yang masih mentahan, terus wood filler teak atau jati dan sejenisnya nih, baru pewarnaan wood stain. Ini contohnya dia SHP brown. Baru proses nih sanding sealer. Nih proses sanding. Ini juga ada perbandingannya nih. A banding B banding thinner atau melamin. 9 banding 1 banding 6. Ini lengkap bener nih. Nih buat pemula yang mau belajar ngecat melamin juga bisa nih. Ini warna-warna asli dari produknya Impra. Kemudian ini proses melamin. Ini clear glossnya begini nih. Clear gloss. Kemudian yang ini clear doff. Ini hasilnya jadi agak ya doff, jadi doff. Nih lengkap banget. Ini terutama buat teman-teman yang usaha di bidang furnitur. Ini paling nggak punya katalog warna sampel kayak gini. Ini produk dari Impra. Ini di bawah juga ada nih pilihan warna Impra Wood Filler SH113. Ini yang pertama SH113 Oak. Ok, ini warnanya. Ini buat proses pendempulan atau filler. Impra Wood Filler. Wood Filler. Yang ini contoh warna ramin. Ini ramin. Kemudian yang ini sungkai. Ini kalau kayunya ramin, ini bisa pakai kayu. Wood fillernya ramin. Dia itu wood filler itu dempul. Kalau bahasanya ini bahasa buat kayak ini kan dia prosesnya buat dempul yang bolong-bolong atau buat nutupin pori-pori intinya. Kalau ini yang kayu sungkai ini pakai wood fillernya sungkai. Kalau ini yang buat warna teak, wood filler teak. Ini katalog ini benar-benar lengkap nih, dari warna sampai dempul sampai cara-caranya dan perbandingannya. Ini ntar kita buka satu persatu ya warna-warnanya, contoh-contohnya nih.
Ini pilihan warna wood stain 162B. Ini warna yellow baby. Ini yang drop, ini yang clear gloss. Ini yang drop nih. Ini di bawahnya juga ada candy brown. Candy yellow. Ini candy yellow ini sama nih yang gloss, ini yang drop. Ya, ini baru yang candy brown CA. Ini sama nih sampelnya nih. Ini maaf nih dekat. Ini yang yellow. Ini kita ke bawah lagi. Wow, lengkap beneran. Ini warnanya, pokoknya rekomen banget nih buat usaha mebel, furnitur. Ini buat pengecatan lemari, pintu. Pokoknya di bidang furnitur nih warnanya wow. Ini kita buka semua nih. Ini tadi kita nyampe sini nih yang warna green. Ini yang blue. WS162 blue. Ini pokoknya sebelah sini. Ini sebelah sini, ini warnanya gloss semua nih, yang ini gloss. Nah, yang sebelahnya ini drop. Ini warna drop. Jadi udah di bikin sampel sedemikian rupa nih biar teman-teman bisa rekomendasikan ke customer nih, mau pakai warna yang mana, yang gloss atau drop atau semi atau pokoknya macam-macam nih udah ada. Ini kalau yang ini warna blue. Ini warna blue. Ini warna melamin ya, bukan warna cat duko, bukan warna solid, tapi ini warna buat teak wood. Ini melamin. Ini ada cocoa brown, rotan pink, oranye. Rotan grey. Ini rotan grey, nih red mahoni. Ini ada lagi tea brown. Ini ada burung kaje. Ini lick brown. Ini warna black. Ini yang sebelahnya nih. Ini warna green. Yang ini candy brown CB. Rotan brown, red. Ini ada walnut brown, dark mahoni. Ini coffee brown. Maaf, biar jelas. Nih, salak brown, dark brown. Ini ada warna SHP brown. Pokoknya warnanya ini lengkap banget ini. Ya, semuanya warna ada di sini. Nih. Ini terutama buat teman-teman nih yang usaha di furnitur. Kalau pas dapat orderan melamin, ini sampel-sampelnya nih. Cuman ini warna asli ya, warna yang belum dioplos. Ini warna asli semua. Kalau dioplos juga jadi bagus lagi. Misalnya ini merah campur tambahin walnut atau apa. Pokoknya itu ntar tutorialnya ada sendiri buat pengecatan. Ini kita perkenalan dulu ke katalog sampel warna. Kayaknya udah cukup jelas buat temen-temen nih. Ini juga masih ada lagi nih. Ini di belakang nih. Prosedur aplikasi. Application prosedur.
Nih, dari persiapan permukaan, pengisian pori-pori, pewarnaan transparan, cat dasar, cat akhir. Nih, buat pemula yang mau belajar pewarnaan melamin nih, di sini juga ada nih dikasih petunjuknya dari mulai pengamplasan, pendempulan, pewarnaan, penyemprotan sanding nyampe cat akhir top coat. Ini juga bisa digunakan dengan spray gun, penyemprotan, bisa juga dengan kuas penguasan. Pakai kuas juga bisa. Pokoknya bagus produknya. Ini udah dipakai udah berpuluh-puluh tahun ini, produk dari Impra. Sekelas unboxing katalog sampel warna dari produknya Impra. Bagi teman-teman yang mau ngecat pintu kusen lemari dan sejenisnya bisa pakai produknya Impra. Itu sampelnya udah kita review bareng-bareng. Warnanya bagus-bagus. Oke, sudah dulu ya, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di sini. Oke, jangan lupa juga di like, comment, dan di share ke teman-teman semua.